Kamu sini dong di belakang aku seperti biasa sini. Sini dompetnya coba. Boleh tuh, satu orang pijitin ibunya tolong. Ayo Bu, besok soalnya saya ke Jerman. Belanja dong, masa bodyguardnya gak dibelanjain? Iya sih ya. Lu, yang bener lu ngejagain kita berdua. Jangan tau, sampai jangan sampai, iya bener. Apa mas, jangan sampai apa mas? Jangan sampai gak tahu. Kalau nyampe mereka gak bener kerjanya, kita pecat, potong gaji. Oke. Jadi kita mau lanjut jalan lagi yuk. Ayo. Oke, siap. Tuh guys, kenakan kan? Mantap, ayo. Ya. Bang, kata ketinggalan. Ingetin 1 juta potong gaji. Udah lah. Oke, guys, jadi hari ini aku juga spesial ya mendatangkan mobil yang merah. Soalnya ini kan kalau jadi sultan harus bener-bener maksimal ya, jangan setengah-setengah. Sultan-sultan, miskin-miskin beneran gitu kan. Nah, makanya ini juga udah bawa beberapa pengawal, kira-kira ada 4 atau 5 orang. Bakal diikutin sama mobil-mobil ini, jadi nanti kayak aku pergi atau jalan kemana gitu, pas aku tahu bawa pengawal bajunya hitam-hitam, di belakangnya ada yang ngawalin, terus mobilnya juga keren, gimana reaksinya, mantap. Ini kehidupan gua kayak berbanding kebalik ya, Rek ya. Yoi. Kemarin kan kayak miskin banget, sekarang udah sultan banget. Stylenya dong, liatin dari atas sampai bawah tuh, ala-ala sultan kan. Ntar gua pakai setengah-setengah, setengah Gucci, setengah Jordan. Oh, no. Jadi kalau berapa harga outfit lu, sepatu aja udah bisa harga beli harga diri lu, Rek. What? Kita mau videoin bodyguard-bodyguardnya. Yeah. Ya, ini bodyguardnya semua bayaran ya, guys ya. Enggak, sebenarnya dia enggak bodyguard beneran, jangan gitu. Tapi enggak boleh. Kalau di vlog ini spesial ini kita harus menjadi sombong. Ya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sultan-sultan lu, hormat dulu sama sultan. Siap, siap. Panggil bos. Siap, bos. Nah, situ. Bagus. Nama lu siapa? Jangan kabur lu. Supir ya? Siap. Oh, ini supir. Bos, bagus. Gitu dong, bukain dulu. Spesial. Udah dilapin belum mobilnya? Tadi kan enak-enakan ngerokok ya, bukannya pada kerja. Potong daging semua kamu amelin. Nanti ya. Amelin, bos, amelin. Aduh, ya, kerjanya nggak bener nih. Hormat dulu saya, bos. Siap. Yang ini bodyguard ini kadang suka nggak tahu diri tuh, yang belakang itu tuh. Udah miskin ya, banyak gaya gitu loh. Kalau yang ini udah ada agak-agak. Udah punya anak lu ya, bro? Punya janda yang banyak, kamu udah paham anak-anak. Kalau yang ini fuckboy atau fuckboy. Jadi spesial hari ini kita pokoknya harus menjadi sombong. Kan orang kaya rata-rata sombong gak juga, tapi gue pengen jadi sombong karena gue tahu gue gak kaya. Guys, sepatunya Gucci kan. Ntar makanya gue mau ganti sebelah-sebelah, bro. Tuh kan, gue bilang hormat dulu sini semua, hormat. Oke, sebelum pemanasan, sebelum kita berangkat kerja, hormat, gerak. Jadi kayak upacara anjir. Oke, ya udah yuk masuk, let's go. Udah. Mas Jau, pokoknya spesial hari ini harus jadi sombong ya.
sebenarnya bukan kita banget sombong, tapi kita harus jadi sombong. Dia bisa merasakan gitu. Betul, betul banget. Jadi kita mau OTW buat ke Tangsit, buat mau tes gimana orang-orang kalau misalkan kita ke mall nih Mas, terus dikawal gitu orang. Ya. Betul. Kita mau lihat tes. Ya, mobil di belakang udah ada yang ngikutin kita tuh, lihat di spion tuh. Nah, itu mobil. Nah, itu yang kawal kita. Kawal kita ada 2-3 mobil, di depan ada 1 mobil. Oh, ya Allah, kita beneran bisa kayak gini ya Mas. Amin. Ya. Beli apapun enggak pakai mikir, uang langsung beli, cus langsung. Amin ya Allah, semua doain. Berproses. Amin, betul. Semua berproses, yang penting kita berusaha, berdoa, dan niat. Dan doa orang tua juga, guys. Pasti itu berkah. Jadi gimana Mas Jauh, bisnis kita yang di Amerika jalan nggak? Sementara ini jalan dulu. Jalan ya, jalan. Gaspol semua pokoknya. Semuanya. Kita lagi buka bisnis di beberapa negara, semuanya lancar jalan. Dan kita mau launching di Korea. Hey. Doain aja. Kok ngakak? Kita punya kafe di sana. Dan. Amin. Bener, lagi OTW ya. Kemarin udah telepon Kim Jong Un juga, katanya udah 30%. Kemungkinan tahun depan lah ya kita udah beres. Ya. Tapi manajer yang namanya si Riviona itu aku kurang suka deh Mas. Kenapa cocok. Gitu? Kayak dia tuh genit-genit ke kamu, aku gak suka. Ya gitu. Udah pecat. Pecat ya langsung ya. Bentar. Si itu juga tuh. Siapa lagi? Kim Yong Lek. Kim Yong Lek dia juga mulai gode-godein aku. Kayak dia pengen kayak caper gitu loh ke bos biasa gitu. Siapa kan. Dia emang? Makanya kasih tahu Mas. Belum tahu aja. Belum tahu dia. Ini loh, terkaya nomor 3 di Asia Tenggara. Amin. Dan ini istrinya. Iya. Yeah. Yaudah kita lanjut jalan lagi ya Mas Jauh. Yoi. Oke, siap, bye. Oh iya buat teman-teman semuanya nih, ini karena bosnya aku kenal ya kan, si Bro Alvarez tadi. Nih, aku mau ngasih tahu buat kalian semua yang mau rental mobil bisa ke Tangsel Rent Car nih. Berbagai macam jenis mobil ya. Betul, semua ada dari mulai sport, Alphard atau mobil-mobil yang sekiranya buat keperluan kalian kemana-mana bisa banget ini. Tuh, harganya murmer, nego sampai jadi, terus udah gitu ini terpercaya pastinya. Tuh, di Tangerang. Tapi buat kalian semua yang mau di luar Tangerang juga boleh banget. Langsung aja hubungin WA-nya nih. Instagramnya dicek dan Facebooknya juga cuy, jangan lupa ya rental mobil rental. Cuma yo, di Tangsel Rental Car bisa, yo bisa yo bisa bisa bisa, bisa. Jangan lupa rentalnya di sini Mas Jauh sama aku aja, kalau misalkan mobil mewah pakainya di sini. Betul. Nah buat yang mau jual beli mobil ini juga aku kan tadi juga lagi nego-nego ya Mas Jauh ya, ini mulai nego-nego. Harganya masih belum cocok, belum ada tabung. Katanya Sultan nggak boleh gitu Mas Jauh ya, kita nabung sama-sama. Iya betul. Nah, makanya kita kerja bareng-bareng biar bisa beli mobil ini ya Mas ya. Nah, buat kalian semua yang mau beli langsung ke jur_agan_mobil. Mobilnya tersedia harga apapun, second, banyak banget pilihan dan baru-baru berkualitas semua. Jangan lupa follow Instagramnya dan beli sekarang, dan jangan lupa rental mobilnya juga. Oke guys, jadi si Ismi udah nyampe, cuman kita tahan dulu ya karena masih ada satu mobil lagi yang belum datang. Sabar nih bentar, lagi pada sholat orang-orangnya. Di belakang, 3 orang di depan, 1, 2, 3 di depan Ismi. Jadi dong. Datanya udah siap pesawatnya. Sudah. Ini tali sepatu siap ini dong, tolong. Masukin ke dalam. Thank you.
Hah? Iya, iya. Apakah ini dulu ya? Biar nih, caper sama orang ini dulu. Satu orang pijitin aku dong, tolong. Satu orang pijitin aku, tolong. Kamu juga mau dipijit? Pijit satu lagi pacarku. Halo. Besok kita berangkat ke Jerman kok, insya Allah. Tiketnya kemarin jam 7 ya? Jam 7. Iya, pokoknya nanti aku kirim manajer, asisten, sama bodyguard berapa butuhnya. Sepi banget nih ya? Iya, lumayan sepi. Ini kalau malam minggu pasti ramai. Cari tempat yang sekiranya ramai gitu loh, Ren. Gak ramai ini, di sini aja. Oh ya, beli minum dulu aja. Satu orang tolong beliin minum dong. Dompetnya di situ, udah ada uangnya sekalian. Kamu sini dong, di belakang aku seperti biasa sini. Sini dompetnya coba. Minuman dua, yang ini aja kan apa? Fresh milk aku. Mas, pijetin tangan kaki. Satu orang lagi tolong badan. Kamu mau nggak dipijit? Ibu mau pijit gratis? Asistenku banyak, Bu, mau? Mau nggak? Boleh tuh, satu orang pijitin ibunya tolong. Kamu pijitin ibu ini nih. Sudah heboh. Sudah heboh. Sayang soalnya nih, saya banyak asisten. Boleh. Ayo, Bu, besok soalnya saya ke Jerman. Ayo. Bukan, tante isi siapa? Bukan, ibu mah. Udah, makasih. Sip, udah, bro. Oke. Di swapin dong. Lagi mager megang minuman dingin soalnya. Satu orang pegangin, aku mau minumnya dipegangin gitu. Kayaknya kurang diaduk ya. Asamnya di bawah. Tolong dong, asisten jangan duduk. Masa bosnya duduk, kamu berdiri duduk juga. Kamu potong gaji, siapa kamu namanya? Sis, sis, catat nama dia ya, potong gaji. Duduk, duduk-dudukan ya, catat nanti. Halo, gimana kabarnya? Besok ke Jerman, tapi bulan depan, minggu depan kayaknya aku ada deadline ke Korea deh. Tolong cariin di Korea, aku mau beli rumah lagi sama apartemen, mungkin mau bangun saham.